sebuah bangunan sekolah dasar di Desa Tombulilato, Kecamatan Boneraya, Kabupaten Bone, Bolango, Gorontalo rusak berat akibat dihantam banjir pada tanggal 1 Agustus lalu. Sebanyak 7 ruangan kelas belajar hilang akibat terbawa arus banjir. Tak hanya itu, fasilitas sekolah seperti MCK dan 4 ruangan sekolah lainnya mengalami rusak berat. Selain sekolah, akibat banjir bandang yang terjadi beberapa waktu lalu ini, salah satu jembatan penghubung Gorontalo dan Sulawesi Utara juga putus, hingga tak bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Namun sebagai akses satu-satunya warga untuk melintas ke kecamatan lainnya, warga setempat membuat jembatan darurat, meskipun hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki. Di SDN tersebut ada 3 lokal, 3 unit. Unit pertama ada 4 ruang kelas, semua hanyut di bawah banjir. Dan unit kedua ada 4 ruangan, 2-3 ruangan di bawah arus banjir, dan 1 ruangan sudah rusak berat. Titik ketiga, jembatan Boneraya yang menghubungkan Trans Sulawesi, rusak, yaitu talut, rusak berat, dan induk jembatan masih utuh. Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Bone Bolango masih memperbaiki jembatan. Sementara sekolah dasar yang mengalami rusak berat rencananya akan direlokasi ke tempat yang lebih aman. Mamat Kaida, Kompas TV, Bone Bolango, Gorontalo.